Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di channel Free Fire guys ya, di channel dari Free Fire gitu cuy. Nah jadi pada video kali ini aku bakal coba nge-share ya guys ya. Nah karena kan di sini aku dapat special airdrop gitu guys ya. Nah special airdrop kok kayak gini guys, kalian pasti kaget-kaget guys, terkaget-kaget kalian cuy. Mana bisa guys ya, special airdrop 299 diamond 5000 rupiah guys, cuma 5000 gitu cuy. Terus yang paling gak mungkinnya lagi, akunku tuh akun Sultan loh, akun yang sering dimainin ya guys ya. Pasti banyak yang pikir kok bisa gitu dapat special airdrop yang hoki banget ya guys ya. Nah di sini aku bakal coba share tips dan trik ke kalian juga guys, biar kalian itu bisa dapat, bisa hoki juga ya, dapat special airdrop yang murah-murah guys. Baik itu bundle, nah lebih bagusnya lagi kalau diamond ya guys ya. Nah karena aku sendiri udah lebih dari 3 kali guys akhir-akhir ini sering banget gitu cuy dapat special airdrop yang murah guys. Nah, mau itu 100 DM 5000 ataupun kayak yang sekarang 300 DM 5000 rupiah guys. Nah, cuman di sini aku bakal coba beli aja guys ya, beli dulu cok. Jangan sampai kelewatan guys, nggak aku beli. Nyesel aku. Beli dengan sekali ketuk. Nah udah ya guys ya, kita langsung tunggu aja guys, kita bayar pakai dana langsung. Nah langsung berhasil guys, jadi gampang banget itu cuy ya. Sukses dibeli, langsung kita buka aja, langsung kita klaim aja guys ya diamondnya gitu cok. Nah gila kan, langsung nambah diamondku 300 guys. Oh jadi 300 gitu cuy. Nah tapi sebelum aku spill guys, nah jangan lupa di subscribe dulu guys ya, biar aku makin semangat gitu cuy bikin videonya. Nah di sini aku bakal coba langsung aja kasih tips dan trik ke kalian ya guys ya, biar kalian juga bisa hoki guys. Mau itu akun baru, pokoknya akun apapun ya guys ya, yang penting akun Free Fire lah, biar kalian bisa hoki dapat special airdrop yang murah-murah. Nah cara yang pertama yang mungkin menjadi penyebab aku bisa dapat special airdrop, nah karena aku sering main ya guys ya. Nah, jadi nggak ada tuh guys yang dulu-dulu tuh kan triknya tuh kayak kita buat yang lama nggak login ya guys ya, lama nggak login, lama nggak main, tiba-tiba pas login tiba-tiba dapat special airdrop gitu cuy, hoki ya guys ya. Nah jadi sekarang kayaknya nggak gitu lagi guys ya, aku aja tiap hari main gitu kan, sering-sering main, tiap hari login, kadang juga aku main sampai 8 jam sehari guys ya. Nah pokoknya akun-akun aktif lah guys. Nah karena aku kan, mungkin karena aku akun aktif makanya aku dapat special airdrop ya guys ya, dapat special airdrop yang murah-murah guys. Nah sumpah guys, jujur ya guys ya, akhir-akhir ini nih bahkan kadang seminggu gitu cuy ya aku dapat special airdrop yang murah-murah semua guys, kadang 2-3 kali sampai 2-3 kali gitu cuy ya dapat special airdrop yang murah-murah guys. Kadang yang 100 DM 5000, kadang 300 DM 5000 guys, mantap gak tuh. Nah jadi kalian bisa juga coba ya guys ya. Jadi nggak ada lagi tuh cuy ya yang bilang kalau buat akun-akun yang jarang on doang yang bisa dapat guys. Nah karena sekarang aku saranin buat kalian, kalian coba deh guys, sering-sering main, sering-sering login, pokoknya kalian, pokoknya kayak dikasih hadiah lah guys sama kalian. Nah karena kita udah sering main ya guys ya, udah sering aktif dan udah sering main gitu cuy ya, makanya kita dikasih hadiah berupa special airdrop guys. Mungkin kayak gitu cuy ya. Kalau aku sendiri soalnya sering banget aku main guys, setiap hari nge-push CS gitu guys ya. Atau ataukah apakah kalian harus GMCS dulu guys baru bisa dapet, baru bisa hoki kayak aku, tapi enggak lah guys ya. Yang penting kalian bisa coba sering-sering main guys, biar kalian itu dapat hadiah lah guys, dapat timbalan gitu, karena kalian udah sering main, udah sering login gitu cuy tiap hari ya guys ya. Bahkan kadang main 2-3 sampai 8 jam, aku sih lama banget guys main sehari itu karena sambil nge-push CS rank juga. Nah untuk tips dan trik yang kedua nih guys yang bisa kalian cobain, yang ini aku kayaknya ini jadi penyebab juga nih guys ya, jadi penyebab juga aku bisa dapat special airdrop guys. Nah di sini kalian tinggal bentar guys ya ke Lucky Royale guys. Nah bentar. Nah udah kan. Nah jadi tips dan trik dari aku yang kedua guys yang mungkin menyebabkan aku tuh hoki dapat special airdrop, sering banget dapat special airdrop yang murah. Nah kayak gini guys ya, jadi kalian kalau di event kayak gini, anjir bersih banget animasinya guys.
Nah pokoknya kalau kalian ada event-event spin-spin kayak gini yang kayak 9DM awalnya, nah aku saranin kalian borong aja ya guys ya. Tapi kalian borongnya kayak gak apa-apa gitu cuy, gak dapet, tapi borong yang spinan pertamanya gitu, yang 9DM. Aku tuh gak pernah kelewatan kalau ada event-event kayak gini. Biasanya aku spin ya guys ya 9DM, 19DM. Cuman kalau kalian gak punya DM, cuman dikit ya, kalian bisa coba spin-spin yang 9DM ya guys ya, buat mancing-mancing gitu, biar akun kalian bisa hoki dapat special airdrop juga guys. Ini mungkin jadi penyebab juga guys ya, aku sering mancing-mancing tuh, kalau ada event-event kayak gini biasanya aku spin guys, aku sering spin gitu cuy. Pokoknya aku aktif lah guys untuk spin-spin event. Nah untuk tips dan trik dari aku guys yang ketiga ya guys ya. Nah jadi misalkan kalau kalian mau dapat special airdrop, nah jadi kalau kalian misalkan pernah dapat special airdrop yang enggak, yang standar gitu cuy ya, yang kayak 10.000 15.000 gitu, walaupun gak terlalu mahal, nah aku saranin kan beli aja dulu guys, kan coba-coba beli aja dulu kan pancing, nah agar nantinya kalian bisa dikasih lagi gitu cuy ya special airdrop sama garenanya yang mungkin bisa lebih murah lagi guys. Karena aku sebelumnya pernah beli ya guys ya, aku sering beli gitu cuy yang special airdrop bundle gitu cuy, senjata, pernah juga diamond yang harganya 15.000 guys, walaupun gak terlalu murah gitu cuy, tapi aku beli aja gitu cuy. Nah terus setelah beberapa lama, setelah aku beli-beli seperti itu, tiba-tiba akunku langsung ya guys ya, langsung beruntun gitu cuy, dapat special airdrop yang alhamdulillah murah-murah banget guys. Kadang 5.300 diamond, kadang 5.100 diamond, kadang juga ada bundle ya guys ya yang murah banget gitu cuy. Cuman 5.000-an dapat bundle yang ini guys ya, aku pernah dapat bundle yang ini guys. Bentar. Nah oh yang ini kayaknya guys, yang ini. Ini dari special airdrop guys ya, kalau nggak salah ada diamondnya juga 100, terus plus bundle ini cuman 5.000 rupiah. Nah jadi aku tuh biasanya beli-beli dulu special airdrop yang agak mahalan ya guys ya. Pokoknya aku nggak pernah ketinggalan guys, kalau ada special airdrop yang lumayan murah kayak 15.000 aku gas lah guys, aku beli gitu cuy ya. Makanya aku sering dikasih deh guys special airdrop item-item lain sama garenanya guys, sering banget guys, malahan murah guys ya, 5.000-5.000-an gitu cuy, mantap banget. Nah untuk tips dan trik yang berikutnya yang terakhir ya guys ya, yang bisa kalian lakuin, nah kalian aku saranin sering-sering main mode rank ya guys ya, mau itu CS rank, mau itu BR rank, nah pokoknya kalian sering-sering ya guys ya, kalian sering-sering main, sering-sering nge-push kalau bisa ya guys ya, sering-sering main gitu cok. Usahain tiap hari tuh main deh guys ya, main mode ranked, mau CS ranked, mau ranked biasa terserah guys, yang penting kalian sering-sering main yang itu biar nanti kalian hoki lah guys ya. Karena aku tuh sering banget guys, tiap hari malahan aku main mode-mode seperti itu guys. Semoga kalian hoki guys ya, dikasih hadiah lah sama Garena ya cuy, dikasih hoki, dikasih misteri apa sih namanya guys, special airdrop yang murah-murah sama Garenanya guys ya, pokoknya mudah-mudahan gitu cuy. Nah mungkin untuk konten gabut kali ini guys, cuman sekedar ngeser-ngeser doang yang mungkin masuk akal ya guys ya, karena tuh aku mikir kayak gini nih, aku bisa dapat special airdrop yang murah-murah terus ya, apakah karena ini, apakah karena itu. Nah makanya aku kumpulin ya guys ya, hal-hal apa aja yang mungkin menyebabkan akunku ini tuh hoki banget loh, sering banget dapat special airdrop guys. Karena mungkin aku sering lakuin tips dan trik ataupun cara-cara yang ini yang aku udah share tadi guys ya, jadi kalian bisa cobain. Dan itu sebenarnya buat pancingan doang ya guys ya, agar akun kalian itu hoki guys dan bisa mendapatkan special airdrop yang murah-murah juga guys. Pokoknya semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kalian hoki ya guys ya, syukur-syukur kalau misalkan kalian hoki. Tapi kalau misalkan nggak hoki ya mungkin emang dari sononya guys ya, mungkin emang akun kalian itu bau banget guys, nggak hoki-hoki coy ya, kalau nggak pernah dapat special airdrop yang murah-murah guys. Pokoknya semoga bermanfaat, sampai jumpa di video-video aku berikutnya cuk. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.